Oke, sekarang kita unboxing apa saja isi dari paket pembelian Android Vente Premium ini. Di dalam paket pembelian kalian akan mendapat kabel set, kabel set kamera, ini untuk kamera depan dan kamera belakang, manual book dan kartu garansi, stiker, soket, kemudian sudah mendapatkan dua kamera dengan tipe AHD. Satu kamera belakang, satu untuk DVR, untuk kamera depan. Dan tentunya Anda juga mendapatkan head unitnya. Android Vente Premium punya operating system Android 10, RAM 4/64GB, varian ukuran 9 dan 10 in, OLED display, refresh rate 60Hz, Apple CarPlay dan Android Auto, DSP, voice command, Bluetooth, Wi-Fi, DVR rear cam recording, split screen, radio FM, hard disk support sampai 1TB, dan multi format audio video recording. Kali ini kita tidak akan membahas lebih dalam apa saja fitur-fitur umum pada Android. Tetapi, kali ini kita akan membahas fitur-fitur yang menjadi keunggulan dari Android Vente Premium RAM 4/64 ini. Untuk tampilan depannya seperti ini. Di bagian depan, Anda akan mendapatkan lubang untuk mikrofon, lubang untuk reset, tombol power, home button, tombol back, volume plus dan volume minus. Seperti pada umumnya sebuah Android, terdapat beberapa menu-menu standar. Kemudian ada tambahan juga untuk Spotify bagi Anda yang ingin mendengarkan musik secara online, YouTube untuk video online. Kemudian Z-Link untuk fitur mirror link iPhone dan Android. Kemudian selain itu Anda juga sudah mendapatkan tentunya Play Store. Kemudian Netflix untuk Anda yang suka menonton film mungkin. Untuk melihat tampilan kamera depan dan belakang secara bersamaan, Anda bisa membuka menu HD 2 streaming. Nah, di situ akan muncul kamera tampilan dari kamera depan dan kamera belakang. Ini kamera depannya. Kamera depan biasanya akan dipasang di bawah spion tengah. Kemudian ini untuk tampilan kamera di bagian belakangnya. Anda juga sudah bisa merekam apa yang ditampilkan oleh kamera depan dan belakang. Caranya adalah buka menu setting. Nah, kemudian di sini akan muncul DVR, sensitivity, display, about. Anda bisa mengatur sendiri apa saja yang ingin direkam oleh Anda. Buka musik. Naikkan volume.
Naikkan volume. Matikan musik. Buka Bluetooth. Matikan Bluetooth. Buka musik online. Matikan musik online. Matikan layar. Buka layar. Untuk perintah-perintah apa saja yang ditanamkan di Voice Command Head Unit ini, Anda bisa melihat pada menu Topal Plus. Kita cek kecepatan YouTube-nya dan apakah dia bisa bermain di 4K. Sangat cepat. Kita coba cari pemah suara. Oke. Sangat cepat sekali untuk membuka video juga lumayan cepat. Sangat cepat. Oke, sudah mentok. Sekarang kita coba untuk 4K nya apakah berhasil apa tidak. Kemudian kita pilih resolusinya 2160 pixel 60. Ada sedikit loading, tapi wajar sekali karena resolusi tinggi butuh supply atau kecepatan internet juga yang tinggi. Video ini punya resolusi 480. Sekarang kita naikkan menjadi 1440 pixel. Oke, Anda bisa melihat kecerahan layar dari video berikut. Sangat jernih, sangat jelas, sangat detail, smooth, halus. Untuk menu pengaturan suara sudah dibekali juga dengan DSP 32 band. Anda bisa mengaturnya secara manual satu per satu atau bisa juga menggunakan grafik lewat gambar di atas. Jika Anda kesulitan, sudah dibekali juga dengan beberapa preset audio. Untuk penyimpanan, Anda bisa menyimpan hasil settingan Anda. Pada menu pengaturan time alignment, sudah dilengkapi juga dengan pengaturan time alignment untuk masing-masing speaker depan dan kanan. Pengaturannya cukup mudah. Anda tinggal memilih posisi speaker,
dan tinggal mengatur time alignment-nya. Untuk pengaturan posisi suara mendengar juga sudah dibekali dengan fitur seat position. Anda bisa merubah-rubah secara manual atau dengan otomatis sesuai menu yang sudah disediakan. Untuk mengubah settingan awal dari pabrik, Anda bisa masuk ke menu car setting. Kemudian di situ ada general setting dan system setting. Pilih mana yang akan Anda setting. Untuk pengaturan ke menu factory setting, Anda harus memasukkan kode 1617. Untuk mengkalibrasi layar sentuh, pilih menu Touch Calibration. Kemudian, tekan titik merah yang muncul di layar, kemudian Confirm. Untuk mengatur tombol-tombol yang ada di bagian kiri bagian depan, Anda bisa memilih menu Touch Study. Pilih Start. Kemudian atur tombol yang Anda inginkan. Misalnya tombol power, kemudian pencet tombol power, home button, pilih tombol home button, back ke tombol back, volume plus ke volume plus, dan volume minus ke volume minus, kemudian tekan end. Back, dan jangan lupa save. Untuk mengganti user interface, pilih menu style setting, masukkan kode 111333. Kemudian pilih user interface style yang Anda inginkan. Untuk kalian yang sedang mencari Android mobil dengan kualitas gambar yang tajam, performa yang kencang, sudah mempunyai voice command berbahasa Indonesia, support Apple CarPlay dan Android Auto, serta sudah built-in DSP audio, head unit yang satu ini pantas untuk Anda pilih. Anda juga tidak perlu lagi membeli kamera parkir dan DVR atau CCTV mobil, karena pada paket pembelian head unit Android ini sudah dibekali dengan DVR dan diberikan secara gratis. Rakrung we. Monggo wae.